Gibran Rakabuming Raka mendapatkan serangan sporadis dari pendukung Ganjar Pranowo seusai tersiar berita bahwa relawan Gibran Jokowi Jawa Tengah dan Jawa Timur memutuskan mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Di media sosial, sejumlah pendukung dan relawan Ganjar meluapkan kekecewaan terhadap kenyataan itu, bahkan mereka tidak segan mengumpat Gibran dengan makian tidak sopan. Salah satu akun menyebut Gibran sebagai seorang pengkhianat dan patut disingkirkan. Meski demikian, Gibran menanggapi santai ujaran tersebut dengan hanya membalas, "Ya Pak." Pendukung lainnya amat marah dengan kabar relawan Gibran Jokowi yang mendukung Prabowo. Dia menuduh bahwa Gibran ingin menggembosi PDI Perjuangan dari dalam. Namun, lagi-lagi Gibran menanggapi santai hujatan yang tertuju kepadanya. Sedikitnya 15 kelompok relawan pendukung Jokowi dan Gibran Rakabuming hadir mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra dan bakal calon Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden di Pilpres 2024 mendatang. Dukungan tersebut disampaikan oleh para relawan setelah Prabowo makan malam dan wedangan bersama Gibran di angkringan Omah Semar, Solo, Jumat malam, 19 Mei 2023. Demikian Tribun Jabar seperti yang dikutip dari tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!